channel di Yogis Medical Video. Kalian bisa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kalian dapat mengikuti tayang kami berikutnya. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Penyelamatan kali ini Yudis bersama anggota kita semua di TB Bintang Power 09 evakuasi tongkang selama perjalanan dengan menggunakan mesin Alcon ya, ini yang telah mana menyelamatkan tongkang dalam kondisi kebocoran yang sangat luar biasa guys, karena usia tongkang yang begitu tua guys tidak mampu menopang muatan yang begitu berat dan cuaca yang kurang bersahabat saat kemarin selama perjalanan kapal ya guys. Jadi dengan menggunakan mesin ini maksimal kemarin melakukan pemompaan, tapi hasilnya juga begitu kurang efektif karena tongkang sudah terlanjur banyak air yang masuk di dalam tangki guys. Jadi kemungkinan besar kebocoran mungkin sudah hampir rata di setiap lubang manhole yang ada di lambung tongkang. Jadi sekiranya buat kawan-kawan semua yang berada di tongkang ya, lain kali kalian harus safety ya, menggunakan alat keselamatan serta berbijaklah dalam melakukan setiap apapun dalam dunia pekerjaan Anda sebagai jabatan di atas kapal, bahkan pekerjaan yang kalian lakukan ya guys. Jadi bagi saya kalau melakukan dengan pemompaan dengan metode pompa kurasa kurang efektif karena tongkang berdaya angkut sangat berat ya guys, atau kapasitas yang bukan layaknya untuk pompa dengan mesin seperti ini. Mungkin dalam kondisi kosong mungkin bisa ya, karena apa mungkin kalau di laut lebih alangkah baiknya tongkang harus masuk berlapan guys dalam lubang, jangan sampai udara masuk dalam sirkulasinya. Dan itu bisa efektif untuk mempertahankan perjalanan tongkang hingga sampai ke tempat tujuan jika mengalami kebocoran yang sangat tidak tertangani. Inilah penolong kita mesin Alcon ya. Meskipun tidak sia-sia teman-teman kami memperjuangkan bagi para memperjuangkan ya perjalanan ya hingga sampai ke jetty kali ini guys. Oke, terima kasih, itu aja ya pesan dari Yudis, utamakan keselamatan kerja sebagai kebutuhan dan saya selalu kompak selalu Bravo Indonesia ya, para pelaut Indonesia. Oke, salam. We'll be right back.
sahabat kita dari Kadet ya guys. Dia sudah merasakan pengalaman bagaimana serunya ikut kapal tagut ya guys kali ini. Jadi gimana kesannya guys? Ya mantap guys. Mantap sekali katanya ya. Menantang ya, laki banget ya. Soalnya apa guys? Kita dalam penyelamatan tongkang yang berisi muatan batu bara kali ini guys. Yang mengalami kebocoran lampu sebelah kiri ya guys. Dengan menggunakan mesin apa? Alkon ya. Mesin alkon pompa ya. Yang tadi saya review. Semoga buat wawasan buat kalian semua ya. Nah, ini sebagai pelajaran bagi Anda saat melakukan aktivitas di kapal tenggelam jago ya. Berbijaklah dalam melakukan pekerjaan suatu apapun dalam langkah kalian ya guys. Jangan sembrono, jangan ngawur, tetap menggunakan prosedur keselamatan dalam melakukan aktivitas. Oke guys, lanjut ya sama kami di M22 Channel di Yudis Matika. Oke mas ya, lanjut ya. Oke, yes.
bocoran hebat ya di lambung sebelah kiri tongkang. Jadi kita para sahabat kru dari TP Bintang Power 09 menyelamatkan tongkang yang berisi muatan batu bara ini untuk bisa disandarkan ke jeti kali ini guys. Jadi perjalanan Yudis Mahardika dalam melakukan evakuasi di YM22 channel kali ini guys. Ini khususnya buat rekan-rekan semua, saya akan memberikan gambaran-gambaran menarik untuk Anda. Dan simak terus ya guys, tonton dan jangan lupa like and share dan komen dan subscribe di YM22 channel khususnya buat para sahabat pelautku semua. Oke guys, ini tadi informasi kita dalam penyandaran kapal tongkang ya di jeti kali ini ya guys. Kita penyelamatan tongkang ya, akhirnya kita dapat menyandarkan. Semoga pesan yang kalian lihat dari gambar ini semoga menjadi pelajaran tersendiri ya bagi para pelaut Indonesia, khususnya dalam beraktivitas ya, utamakan kesehatan dan keselamatan Anda. Oke, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.